Kalau tadi di NTB, nikah maharnya sandal jepit. Lain lagi nih pemirsa di Sleman, Yogyakarta. Di acara nikah bareng ini, 4 pasangan pengantin silih berganti melakukan akad nikah di atas mobil yang diparkir di tengah sungai. Jangan salah pemirsa, pernikahan ini ada temanya loh, yakni nikah bareng melawan pandemi COVID-19. Di sini, pengantin pria menyiapkan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, serta seperangkat alat sholat sebagai mahar untuk pengantin wanita. Kegiatan tersebut sekaligus juga dijadikan pihak penyelenggara untuk ajang sosialisasi dan kampanye mitigasi wabah corona. Pengantin maupun tamu undangan yang hadir wajib mencuci tangan dengan hand sanitizer, memeriksa suhu tubuh, mengenakan masker, hingga meminimalisir kontak fisik. Sebetulnya kita rasanya berat, namun demikian dilaksanakan dengan standar operasional prosedur atau SOP bagaimana kita dalam rangka penanggulangan maupun sikap waspada terhadap wabah ini. Ya, sebenarnya ada sedikit rasa khawatir ya Pak ya, tapi karena ini momennya momen ibaratnya momen baik, kita tetap berusaha dengan keyakinan semoga dalam perlindungan Allah kita tetap selalu dilindungi. Seusai acara nikah bareng, keempat pasang pengantin dan tamu undangan menyusuri sungai dengan mobil.